Oke, balik lagi sama gue. Kali ini gue akan tunjukin perbedaan gitar Yamaha Classic C315 yang original sama yang custom. Sama, dia juga C315 tapi dia custom, ini yang ori. Oke, untuk gitar Yamaha C315 yang KW terdapat perbedaan pada bagian ini, bridge. Jadi dia di sini ada baut buat nempel di top bodinya ya. Ini yang pertama. Kalau yang di gitar Yamaha C315 yang ori itu dia nggak pakai gini, nggak pakai baut buat nempel di bottom. Oh sorry, buat di topnya, top bodinya. Oke, lanjut kemudian di sini pada bagian di necknya. Ini yang custom ya, yang palsu, yang KW. Dia ada tanam besinya di sini, ada truss rootnya. Kemudian kalau yang di gitar ori itu dia nggak ada truss rootnya kalau C315 itu. Kemudian di sini tuh dia belum ada nomor seri ya. Kalau yang gitar Yamaha yang asli itu di sini ada nomor serinya. Lanjut kemudian pada bagian kerapian. Oke, kelihatan. Nah, pada bagian kerapian gitarnya sendiri tuh di sini susah banget, bentar. Nah, ini. Oke, kemudian lanjut pada bagian headstock. Ini pada bagian logo. Nah, kalau yang KW itu ini logonya tempelan stiker ya. Jadi kalau diginiin dia bakal ketahuan kalau dia KW. Nah, ada stikernya kan? Oke. Kemudian pada bagian kerapian gitarnya. Ini nutnya ini kurang. Nah, cakan-cakan kan dia kan? Untuk pengerjaannya sendiri kurang begitu bagus kalau yang KW. Pemasangan fretnya juga, ketinggian si snare-nya juga beda. Nah, dia tinggi banget. Tapi untuk bagian luarnya finishingnya cukup lumayan bagus sih, mengecoh. Untuk kalian yang kurang paham gitar mungkin bakal terkecoh ya, kalau ini sebenarnya replika atau barang KW. Oke, sekarang lanjut pada gitar Yamaha C315 yang original. Tentunya beda banget di bagian sini. Tadi kalau yang di gitar Yamaha C315 yang KW itu dia ada bautnya yang nempel di sini ya, yang buat nyatuin si bridge ini ke top bodinya dia. Oke, lanjut seperti yang gue bilang tadi, untuk gitar Yamaha C315 yang ori itu dia belum ada truss rootnya ya, belum ada tanam besinya. Kemudian di bagian sini dia ada nomor serinya, kelihatan kan? Oke, ini ada nomor serinya. Kalau kita cek di webnya bakal muncul kalau gitar ini memang ada dan udah terdaftar. Nah, lanjut ke bagian bridge-nya. Nah, kalau tadi kan kalau yang gitar yang KW itu gak rapi banget buat pemasangan itu si nut-nya. Kalau ini kan bagus banget kerjaannya. Oke, bagian dalamnya rapi banget guys. Ini bagian dalamnya rapi banget. Susah fokusnya, aduh. Oke, rapi banget kan dia kan. Oke, kali ini kita akan tes suara dari Yamaha C315 yang KW. Ini dari P
kenyamanan kita saat memainkan gitar ini menurut saya sendiri kurang nyaman sih. Tapi suaranya lumayan juga. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, kita akan tes suara dari gitar Yamaha C315 yang original. Kenyamanan pada saat kita bermain gitar terasa banget bedanya ketika kita menggunakan gitar yang Yamaha yang custom ya, yang palsu. Terus sekarang kita menggunakan Yamaha yang ori, itu kerasa banget bedanya. Ketika kita memainkan gitar, terus kenyamanan pada tangan kita itu beda sama ini, lebih enak yang ini. Kemudian soundnya lebih enak. Enak sih, bukan lebih enak lagi, enak memang. Jadi sound yang dihasilkan dari Yamaha yang original ini suaranya itu utuh, bulat gitu. Jadi enak didengar. Thank you.
kurang lebih seperti itu suara yang dihasilkan dari gitar Yamaha C315 yang original sama gitar Yamaha C315 yang KW. Oke, bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.